Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh-solehah? Baik, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ustazah Eti dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 dalam jaringan. Dan semoga kalian semakin semangat meskipun harus belajar di rumah masing-masing. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana, apakah hari ini kalian setelah bangun pagi langsung beraktivitas? Nah, setiap aktivitas kita atau kegiatan kita, alangkah baiknya kalau kita usahakan dilakukan yang bernilai ibadah. Kegiatan yang bernilai ibadah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kegiatan yang bernilai ibadah tidak lepas dari adab-adab Islami. Nah, berarti kita usahakan setiap kegiatan kita yang memiliki nilai ibadah yang baik. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan yang bernilai ibadah. Di antaranya adalah adab-adab bersin menurut Islam. Anak-anak semuanya, Ustazah akan membacakan sebuah cerita yang ada di buku kalian halaman 64. Sambil dibuka bukunya, simak baik-baik ya. Sore itu teman-teman datang ke rumah Andi. Mereka belajar bersama-sama mengerjakan tugas dari Bu Guru. Ibu Andi keluar sambil membawa minuman dan kue. "Makanlah dahulu anak-anak," kata Ibu Andi. "Terima kasih, Bu," jawab teman-teman Andi. Setelah mencicipi kue, Andi dan teman-teman melanjutkan belajar. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Andi menutup mulutnya. Andi bersin dengan bersuara tidak keras. Lalu Andi membaca, "Alhamdulillahirrabbilalamin." Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Teman-teman Andi pun menjawab dengan ucapan, "Yarhamukallah." Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Dan Andi pun menjawab dengan ucapan, "Yahdikumullah." Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Nah, anak-anak, apakah yang dilakukan Andi sudah benar? Tentu sudah benar ya. Andi ternyata menerapkan adab bersin. Bagaimana adab bersin yang benar?
Ada bersin yang benar adalah apabila bersin kita harus menutup mulut kita. Dan kita tidak boleh menolehkan leher ke kanan atau ke kiri. Menolehkan leher saat bersin dapat membahayakan orang lain. Nah, apalagi sekarang musimnya pandemi. Kalian kalau bersin atau batuk harus berhati-hati supaya droplet kita tidak mengenai orang lain. Kemudian ada berikutnya adalah bersinlah dengan suara yang rendah. Ini baru namanya bersin yang sopan dan harus ditutup dengan sapu tangan. Setelah itu, bersihkan hidungmu sampai bersih. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu apabila setelah bersin, kalian membersihkan hidung memakai tisu, jangan lupa tisunya harus dibuang ke tempat sampah. Tidak boleh dibuang sembarangan. Anak soleh dan soleha harus memperhatikan lingkungan sekitar. Mari kita jaga lingkungan sekitar kita dari sampah ya. Hari ini kalian sudah mempelajari tentang adab bersin. Kalau kita sudah belajar, berarti harus mempraktikkannya ya. Jika kita bersin, perhatikan adab bersin yang baik. Dan jangan lupa membaca hamdalah. Begitu juga ketika kita mendengar teman kita bersin, kita harus mendoakan. Yarhamukallah. Kalau sudah didoakan seperti itu, kita sebaiknya menjawab dengan Yahdikumullah. Nah, mulai hari ini kalian harus mempraktikannya ya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal atau praktik bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi, ilmu apapun yang kita miliki harus kita praktikkan atau kita amalkan agar ilmu kita berkah. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi yang Ustazah berikan tentang adab bersin. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat. Jangan lupa untuk membaca buku dan mengerjakan latihan soalnya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih, syukron, arigato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.